main game sama bintang tamu ya. Apaan sih? Iya gak bisa lu ya main. Jangan dulu, ini ada permainan. Jangan diajak. Lagi dia gak bisa. Iya makanya itu dia ditunjuk sebagai ketua. Karena Wendy akan menge... Wendy akan jadi... Wendy akan kita bagi grupnya. Grupnya of... apa? Pamela. Ya. Gak bisa kok. Jadi Pamela... Gak bisa. Kalau dua serigala pokoknya, dua serigala satu grup ya. Untuk Ari Wibowo sama Tina Tun satu grup sama okay. Wendy. Ya. Terus kita ngapain nih? Jadi tantangannya jadi adalah gimana? Yang main rollerblade ini harus melewati apa namanya ini? Horn. Oh my god. Horn. Ya pokoknya ganjelan ya, ganjelan. Ganjelan. Harus jalan. Jadi harus jalan. Kesini, 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 ambil benderanya nggak boleh jatuh, ya. Kalau jatuh berarti akan dapat hukuman. Kalau Wendy temennya siapa, Oma? Apa? Aduh, aku diwakilin sama Tari Wibowo, bisa nggak? Nggak bisa. Eh, aku diwakilin Ivan Gunawan. Nggak. Jadi? Jalannya cepet. Itu nggak bisa. Kalau jalannya lama nggak menang dong. Daripada lu yang pakai ini langsung pecah nih. Oke, siap ya. Dimulai dari gue. Wendy, kau ini dong. Dua serigala. Kau ini dong. Dua serigala. Dari sana ya? Mana nih? Demi Allah. Wow. Kemana sih? Eh. Kemana sih? Dari mana sih? Pakai jaket Oma, Oma pakai jaket Oma. Kamu tenang ya, ada ya. Mohon maaf, diam dulu, pegang. Oke, untuk kelangsungan kita bersama pakai jaket manis. Iya, pakai jaket. Suek banget ya, suek. Ya, sekarang gini, biar lu pada Oma. Biar lu pada senang, lu ditemenin sama Mas Ari, ya. Jadi jalannya didampingi sama Mas Ari. Saya grupnya beda, kan saingan. Jangan ke belakang. Jadi dipegangin gitu, Oma. Depan. Lagi. Bahaya. Lagi. Demi Allah, jatuh lagi. Ayo, udah. Diam. Hei. Tadi lo musik. Gue siram air nih ya. Ada yang berhenti. Kayak anak kecil ya. Ini konsep berubah. Ya, konsep berubah. Grup biar dua serigala bareng sama Mas Ari. Mas Ari yang pegangin. Oke. Waduh. Gimana ya? Enaknya gimana ya? Belakang, mundur. Dari belakang. Tunggu dulu, Oma. Harus tunggu, Oma. Bentar. Villa belum jadi. Sekalian aja pakai ini. Bentar. Maaf ya, villa belum jadi. Maaf. Kalau udah jadi bodo amat deh. Maaf ya. Oke, siap ya. Oke, dari belakang, dari mundur dikit. Bisa. Kita akan mulai ya. Satu, dua. Wendy belum. Ya, Wendy sama gua aja dong. Wendy sama gua. Langsung sama Wendy. Enggak. Langsung sama Wendy jadi berdua. Kita gimana? Lewat sini. Siap ya? Mana ya? Iya. Lewat sini dulu ya. Wendy dipegangin sama Ivan Gunawan. Jangan sama Tina. Oh, enggak boleh. Jangan. Tina, kamu anak baik nak. Oh iya. Kamu si Tina. Oke. Dan saya kasih tahu ya. Jadi Tina Tun. Lu ngapain sih? Orang suka. Jangan. Orang ada kamera, di depan lo bukan tergiring. Lo mesti dengar gue ngomong tahu. Pernah tuh. Ayo apa sih? Ini aku nggak pernah. Kalau ada yang, kalau ada yang salah, semuanya itu ya. Pokoknya siap ya. Kalian. Ada. Salah banget. Sejak hari gelap. Ini ngomong-ngomong. Yang kalah. Mulut gue tonjok ya. Satu aja lo. Yang kalah harus dapat hukuman. Oke. Ya, oke. Dan yang menang harus menjawab dengan jujur. Kita akan mulai permainannya. Gimana? Ayo. Lu pulang deh. Kentang-kentang mu. Jadi sampai sana ambil bendera, balik sini. Ambil bendera, cepet-cepetan. Ambil bendera yang ada di tangan Tina. Hei, kena kentang igun bisa 2 kilo. Puas. Jalan ini gimana sih? Yang penting badan jangan sampai begini. Tiga.
Sebelum Ovi keluar dari duo Serigala. Please deh. Udah basi kali itu beritanya, masih aja. Bener gak? Apa? Berita itu. Jawab aja. Kamu sempat bertengkar dengan Ovi sebelum Ovi keluar dari duo Serigala. Sebenarnya sih gak bertengkar. Kita masih baik-baik. Tapi karena ada orang ketiga, mulutnya jahat. Masa? Masa iya dia bertengkar sama yang tukang masak air? Gak mungkin lah. Ini Ovi, bukan Opi. Ovi. Opi Gomez. Oh, jadi gitu. Ya. Tapi sekarang hubungannya udah baik? Baik-baik aja. Oke. Okay. Udah dijawab. Sama lain. Ya, namanya orang percekcokan kan namanya itu mah biasa. Ya. Cuma kadang-kadang orang orang ketiga suka meruncingkan, ya. Mas, lagian sekarang makin sukses kok. Oke. Okay. Untuk Mas Hari dan juga ya. Tina. Yes. Silakan di situ. Oke. Okay. Yes, yes. Kita akan main tebak foto, ya. Kita akan tebak foto, kira-kira foto siapa berikut ini. Dia adalah seorang public figure, menuai kontroversi. Kayak Nagita ya? Nagita? Senyumnya kayak Nagita, iya. Sabina. Matanya ya? Matanya sama ininya. Hidungnya. Hidung sama senyum ininya. Oke. Okay. Ada clue lain? Clue yang kedua. Kontroversinya menjadi viral di sosial media. Hah? Apa yang tetap masih ya, Nagita ya. Ya. Boleh enggak? Oh, apa salah? Bohong. Karena clue yang kedua karena diduga membuat meet and greet berbayar. Nagita. Kalau ini teman baiknya Ruben Onsul. Dan dia adalah, coba kita lihat fotonya. Bewes. Namanya Bewes. Apaan sih? Namanya Bowo, ya. Ada ibunya, ada bapaknya. Ibunya namanya Ibu Bowo juga. Bapaknya namanya Bapak Bowo. Ya. Namanya Ibu Bowo dan Bapak Bowo. Ini udah. Oke, karena jawabannya benar maka Tina akan mendapatkan hadiah. Silakan dikasih hadiahnya. Makan jeruk lemon ya. Iya. Ah, buat entok sok sih. Iya. Jangan-jangan. Ini buat yang menang. Kok begini? Kok yang menang dikerjain? Kita benar. Hadiah, iya benar. Kamu harus sama kan. Hadiah itu dapat setrikaan, dapat mesin cuci. Oh, hadiah itu dikasih kalau disuruh beli baru hukuman. Hadiah. 3, 2, 1. Tina Tun Ari Wibowo. Oke, kita akan menuju foto yang kedua untuk duo Serigala. Perhatikan foto berikut ini. Clue yang pertama. Wen. Pernah jadi di gue. Lu kadang-kadang ya, lu ngasih clue lubang hidung. Ya kali.
Siapa ya? Kalau ini sih seorang wanita cantik yang menuai kontroversi. Lalu? Clue yang kedua. Sehat, sehat. Sehat, sehat. Dia mengaku sebagai istri seorang. Oh iya. Gayanya Nuraini. Emang lagi manci ya, lagi pengen dimanci. Gue pikir bibirnya. Gimana coba, pulang dulu coba, contohin dulu baru gue percaya. Kalau bibirnya bisa, kalau ya. Nyanyi. Coba gimana? Emang lagi manci ya, lagi pengen dimanci ya. Ingin berdua dengan dirimu saja. Wow. Benar ya. Oke, jawabannya benar atau salah, silakan. Oke, karena jawabannya benar, kita kasih hadiah, silakan. Loh, sama hadiah. Hadiahnya. Sama hadiah, harusnya kalah aja ya. Hati, Beb. Seger kan? Asam banget. Gila lah kalau manis Bali, manis banget tuh gula Jawa. Apa sih lo? Lu taruh mana? Lu bajunya agak... Baju lu agak bau lah. Ini bajunya baru. Tapi lu lecek gak banget deh, kan ini buat tayangan. Kok gak banget gimana, warna coklat gue demen. Iya, cepet duduk. Sorry ya, maksudnya ini beda kayak gak... Baru banget. Bau banget deh. Ih, orang dari wardrobe. Bau, dari tadi juga bau banget. Iya, bau banget. Bajunya. Lu mesti tanya sama Miss Tips nih, kayak gini-gini. Bau ketek kali tuh di bagian keteknya gak? Dari apa tadi sih? Udah bercanda, aku sengaja pengen pakai baju coklat. Aku suka banget pakai baju ini. Iya. Masa katanya baju aku bau, apa? Ya ampun, padahal baju kamu mewah banget nih. Parah. Aduh, tapi emang iya sih agak-agak bau sedikit. Serius? Iya, tapi tenang aja Kak Ibun. Kamu gak usah khawatir, makanya besok-besok kamu tuh harus pakai parfum Kiss Spray Gold. Yaitu produk 3-in-1, pelicin, pewangi, dan pelembut pakaian dengan parfum mewah yang bisa memberikan keharuman yang mewah dan tahan lama. Wow. Oh ini. Aromanya ini bisa bertahan 2-3 minggu setelah pakaian disetrika. Dan beda dengan pewangi celup biasa yang akan cepat hilang, wanginya karena proses pemerasan pakaian atau bahkan mulai hilang ketika sudah mulai dijemur. Betul. Pokoknya yang ini oke banget dan kece banget deh. Oh gitu. Iya. Manis ya, pas aku dari sana ke sini, aku ngelewatin kamu. Aku pikir tuh kamu pakai parfum mahal tau. Aduh, gak perlu manis di rumah. Udah deh, cukup pakai parfum Kiss Spray Gold aja. Kita tuh udah bisa dapat semuanya karena mengandung bahan anti mikroba yang efektif membunuh kuman penyebab bau apek. Dan juga membuat, dan juga ini tuh mengandung pelicin yang membuat pakaian mewah kita semakin keren. Ya. Dan yang paling penting nih, udah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Jadi aman digunakan saat beribadah. Oh gitu. Coba deh. Nih, aku kan pengen ngajarin ya orang di rumah aku sama di butik aku. Ya. Gimana sih step by step-nya? Nih, aku liatin ya cara contohnya. Jadi kayaknya caranya tuh seperti ini nih, ada step by step-nya. Ya. Yang pertama, pada saat menyetrika pakaian itu, tunggu sampai setrikaannya sudah cukup panas dulu. Yes. Yang kedua, paparkan ke meja pada papan setrika. Ketiga, nih yang paling penting, ini semprotkan parfum mewah Kiss Spray Gold dengan merata. Tuh, gitu caranya. Dan yang keempat nih, setrika ke meja bagian depannya dari arah dalam. Sehingga kancing gak kepanasan dan hindari menyetrika di atas kancing atau sablon. Pakaian mewah dan mahal jadi harum sempurna. Wah. Mistim, terima kasih ya. Ternyata setrika baju itu ada tahapan-tahapannya ya. Ada dong, jadi manis di rumah juga harus ingat-ingat yang tadi Miss Tips kasih. Gitu. Wah, aku kalau gitu aku langsung mau. Kalau nggak salah kita juga ada Instagramnya ya kan? Ada dong, makanya manis di rumah pokoknya jangan lupa follow Instagram Kisspray di @kisspray_id. Karena banyak banget hadiah menarik di sana dan informasi-informasi yang menarik lainnya. Betul sekali. Nih, di tangan kita sudah ada Kisspray Gold. Keharuman penuh sensasi cinta yang abadi. Terima kasih banyak ya. Kisspray, terima kasih. Dan manis, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis.